Welcome to Blue Everything guys. Sebelum kita ke videonya, intro dulu. Jangan lupa untuk di like dulu videonya guys ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Thank you semuanya. Oke. Bagaimana kalau kita membuat Brian jilid kedua, tapi dengan karakter yang berbeda? Ya, kita bikin aja. Ini aku dapat karakter cowok dan udah aku edit sedikit. Dan rambutnya ini bagus banget. Udah ala-ala fuckboy gitu. Oke. Kita akan mulai edit tipis-tipis. Aku nggak mau matanya kayak gini. Yang lain coba, yang lain. Oke. Okay. Mata Sharingan anjir. Mata Sharingan. Let's go. Kita bikin bibirnya seseksi mungkin. Telinga. Oke. Butuh brewok kah? Apakah kita tambahkan brewok? Oh, damn. Apakah lebih maskulin dengan brewok? Agak panjangin dikit gini ya. Brewok di bagian bawahnya aja kali ya. Di bagian sininya itu ya. Ya kali ya. Oke. Okay. Wah, alisnya cuy. Alisnya. Gila, ini tampan banget gak sih? Cewek-cewek kelepak-kelepak sih ini kalau ditawarin atau digodain mau coba beginian, guys. Sheesh, damn, look at that, badannya udah bagus gini anjir. Set, gila. Enggak, sini dikit boleh. Oke, kita pilihin baju kalau gitu langsung. Baju yang simpel-simpel aja, atau kita kasih baju yang memamerkan otot-ototnya dia. Pakai kaos-kaos beginian berarti.
Oh, pakai yang ini aja kali ya, guys ya. Tapi jelek anjir. Ada yang bagusan kok ya? Aish, gay boy, gay. Ini boleh-boleh sih. Kaos ketat hitam ini atau yang lain ya? Atau ini aja. Ini nggak ngetat, ini ngetat dia. Yang ketat aja. Oke, bagian celana, bos. Warna apa ya? Celananya nih. Wow. Boleh, boleh. Ada kayaknya aksesoris. Abis itu. Gak bisa ya? Jelek gak sih guys kalau nggak pakai baju gitu, anjir lah. Oke. Jadi kita akan rubah konsep, kita tetap pakaiin baju. Ini jadiin outfit nomor 2 kali ya guys ya. Oke, ini outfit nomor. Oh ini boleh nih. Wih keren loh yang ini loh. Kalau orange gini kerasa banget gitu ya. Aura fuckboy-nya kerasa banget ya. Udah ini aja dah. Ini aja celananya warna. Oke. Kita bikinin dua outfit. Kita bikinin dua outfit manusia ini ya. Bajunya orange, celananya hitam, sepatunya apa ya, putih kali ya, putih aja guys ya. Oke putih aja, sangat trendy sekali adik-adik. Oke kita bikinin outfit kedua. Outfit kedua jangan pakai baju, kayak apa sih, jaket-jaket gitu nggak bisa, nggak ada ya jaket-jaket yang kebuka gitu boy. Masa ya nggak ada bos. Anjir gak ada cok. Ini kah? Anjir. Akhirnya aku menemukannya guys ya. Nih bagus nih. Outfit nomor 2 nih ya. Outfit nomor 2 pakai jaket only. Warnanya apa ya? Ini aja deh. Nah ini aja lah. Celananya diganti, bos. Oke, sip lah. Sepatunya ganti, bos. Ganti. Shish, man. Coklat nih kali ya. Oke, coklat ini. Baju tidurnya koloran doang, ini nggak usah pakai aksesoris gini lah. Baju partinya, oke, bearnya dulu nanti kita akan ganti kalau ada waktu. Berenang kayak gini ya, anjir. Nah gini nggak apa lah. Baju panas, baju dingin, nanti aja kita ganti-ganti outfitnya. Yang penting kartunya jadi dulu guys. Oke, kita pakein dia.
Anjay, ini kayaknya kurang kacamata deh. Kalau udah pakai outfit kayak gini kayaknya butuh kacamata gitu gak sih? Yang mana ya? Yang mana ya? Kacamata yang bening nggak ada ya? Kacamata bening. Sheesh. Ganteng maksimal, boy. Aish. Sheesh. Foto. Giginya, cok. Giginya. Coba buka giginya. Oke. Oke, pakai yang itu biar putih. Apa pakai behel ya? Pakai behel kah manis? Pakai behel kah? Waduh, ngeri bos. Itu aja bos ya. Aish. Sheesh bro, sheesh, sudah dipoto-foto guys ya. Sudah dipoto-foto, kita bikin dia romantik pastinya. Like maintenance nya apa? Dia kayak anti kamsu upai gitu. Kalau misalnya kalian nggak ngerti kamsu upai, googling aja ya guys ya, googling. Dia harus cheerful ya. Oke, gini aja. Ini ragu ku masang high maintenance nih. Ngapain family coy? Star Wars. Apa ini Star Wars nih? Wellness, love, serial romantic ya. Mantap. Kita bikin dia attractive voice. A sweet feminine, masculine. Oke. Okay. Jadi kalau yang di seri sebelumnya namanya Brian, kita di sini bikin namanya Brian ya. Sesimpel itu ya. Brian siapa ya? Brian Furan. Brian Furan lah gini guys, fit grammar. Brian Fuca ya, Fuca. Brian Fuca namanya guys ya, Brian Fuca. Dia bikin nama simpel-simpel aja guys. Gak usah ribet-ribet. Jalannya. Shit. Swagger walk. Gak harus gini guys, harus keren jalannya guys. Set. Harus swag gitu, harus swag. Jangan kayak gini, jangan turu gitu ya, jangan teret, jangan. Harus swag. Nah, ini mah bencong ini. Oke. Okay. Ini dia guys. Let's go. Brian Fucek, here we go. Brian Fucek akan menaklukkan para-para wanita yang ada di The Sims 4, guys ya. Tapi dimulai dari map mana ya? Kayaknya dari map baru kali ya, enak kali ya, guys ya. Dari map baru, guys. Dari spring aja udah, nggak usah banyak banyak cincong gitu ya ke boleh yang, waduh kalau kita menaklukkan gadis-gadis desa ini di sini gitu ya, terlalu easy buat Brian Fucek gitu ya, terlalu easy untuk Brian Fucek, jadi kayaknya kita kesini dulu deh, ya kesini dulu dan kita tinggal di sebuah pantai, apakah di sebuah pantai? Apa tidak? Atau di sana di ujung? Refugio dei Pirati atau di Piccola Luce tanah kosong di Via Romanza apa Refugio dei Pirati. Oh shit man. Oh ini aja kali ya, kalau di sini rame nih guys, pasti rame nih. Nah, tapi di sini aja di ujungnya kita menyendiri gitu ya guys ya.
Selain menyendiri, ini bagus rumahnya untuk kita jadikan markas gitu ya. Kita mengajak perempuan-perempuan gitu ya. Karena kayaknya di sini nggak ada tetangga gitu ya, aman gitu ya guys dari omongan tetangga yang brengsek-brengsek gitu ya. Oke, kita akan di sini aja kalau gitu guys, dan kita akan sedikit review rumahnya guys ya. Kayaknya belum pernah aku pakai nih, sama sekali belum pernah aku pakai gitu ya. Jadi kayaknya fine-fine aja ini mah harusnya.